Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam kuliah kerja nyata. Mahasiswa IAIN Bukit Tinggi melakukan kegiatan kuliah kerja nyata pada tahun ini sudah berada dalam progres minggu ketiga. Kami berharap tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Pada progres minggu ketiga ini tentu sudah berada dalam penulisan tentang pembahasan. Kami mengingatkan jangan melakukan plagiat dan copy paste dengan seenaknya, tetapi pakailah kaidah-kaidah untuk cara merujuk daripada referensi-referensi itu. Sebab sekarang orang sangat mudah untuk melakukan pengecekan dan keorisinilan atau keaslian daripada sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan karya ilmiah atau karya pengabdian atau artikel yang ditulis oleh masing-masing peserta KKN atau kuliah kerja nyata IAIN Bukit Tinggi tahun 2021 ini, mungkin perlu juga dipertimbangkan beberapa aspek penilaian. Di antara aspek penilaian itu terlihat keorisinilan daripada karya yang diajukan, keaslian nilainya cukup tinggi, yaitu maksimal 20%. Kemudian proses kerja lapangan nilainya maksimal 10%. Kemudian karya pengabdian atau artikel yang ditulis itu ada unsur inovasi, solusi, atau kemanfaatannya, dilihat maksimal nilainya sebanyak 40%. Aspek yang keempat adalah bahwa semua artikel itu digabungkan menjadi sebuah buku bunga rampai yang disajikan dengan layout dan cover yang menarik serta ber-ISBN dan diurus dan memiliki hak kekayaan intelektual, nilainya maksimal 30%. Kita lanjutkan. Kami sudah sangat yakin juga bahwa pada minggu ketiga ini sudah berada pada penulisan pembahasan. Yang perlu diperhatikan tentu semuanya sudah mendapatkan data-data. Data-data itulah yang akan membangun pembahasan tersebut. Apakah data itu berbentuk angka, narasi atau wawancara, apakah berbentuk pengamatan atau berbentuk dokumentasi. Kemudian data-data ini tentu mendapat analisis berdasarkan teori yang sesuai. Tentu pendahuluan sudah selesai dan pemaparan metodologi juga sudah selesai. Di pembahasan itu sekali lagi itu isinya adalah temuan-temuan diulas dengan narasi yang jelas dan dianalisis dengan teori yang sesuai. Karena dalam penulisan ini sudah begitu memakan tempat, perlu barangkali kita alihkan ruangan diskusi kita ke fasilitas Google Classroom supaya bisa berdiskusi lebih leluasa tentang karya pengabdian atau artikel yang ditulis itu. Kami pun sudah menyediakan setiap kelompok alamat Google Classroom-nya. Silakan masuk kepada alamat masing-masing kelompok. Jangan salah masuk kepada kelompok orang lain. Silakan dilihat di bawah video ini, kita cantumkan satu persatu alamat daripada masing-masing Google Classroom berdasarkan kelompok saudara semuanya. Silakan diperhatikan.